Apa beza private mandate dengan unit trust ya tuan? Okay, private mandate ni adalah kita melabur direct dengan fund manager. Maksudnya kita masukkan duit, fund manager tu akan beli saham ataupun melabur dalam unit trust pilihan kita dalam akaun kita sendiri. Kalau kita melabur dalam unit trust, kita berikan duit kepada fund manager juga dalam unit trust tersebut, tetapi dia akan masukkan duit kita dalam dana-dana yang ada, yang available dalam dia punya pilihan yang dia ada lah. Okay, jadi kalau kita bezakan melabur dalam private mandate unit trust, okay, dengan unit trust di luar sana adalah, kalau unit trust, kita melabur dalam unit trust, contoh kita melabur dalam CIMB ataupun public mutual lah, kita masukkan duit dalam unit trust tersebut, fund manager tu akan pilih dana dalam pilihan dana yang ada sahaja. Okay, tetapi kalau kita melabur dalam private mandate punya unit trust, okay, fund manager kita ni dia boleh tengok semua dana yang ada oleh unit trust management company UTMC yang ada dekat luar sana, dan dia akan pick yang terbaik. Itulah kita sebut double layer punya management, asset management. Okay, maksudnya dalam dana tu ada fund manager dan kita juga ada fund manager yang private mandate punya, yang boleh pilihkan untuk kita dana-dana yang terbaik yang ada, yang perform. So itulah kelebihan melabur dalam private mandate punya unit trust berbanding kita melabur direct kepada unit trust sahaja. Okay.